ini Papa mau ngajarin, yaitu SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kimchi, udah gak kerasa nih. Sekarang ke pertemuan ke-9. Nah, kali ini Papa mau ngajarin, yaitu SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kan kemarin Papa udah ngajarin itunya sebelumnya. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Nih, Papa mau ngasih tahu dulu. Ini ada soal 2x plus 3y sama dengan 4, dan 3x plus 4y sama dengan 3. Kita harus cari berapa nilai x dan berapa nilai y. Nah, kemarin kan Papa udah ajarin, pertama-tama kita harus eliminasi dulu ya. Nah, sekarang Kimchi harus jawab eliminasinya yang cocok yang mau mana dulu, x atau y. Kalau misalkan eliminasi x, kamu harus kasih tahu kali berapa biar bisa dieliminasi x-nya. Coba kasih tahu ke Papa, x-nya harus kali berapa? Kali berapa? Coba. Dan jawabnya pakai tandangan ya. Coba. Kok nggak bisa? Rumi jelasinnya kamu bingung. Oh ya ya. Coba pelan-pelan ya. Ntar dulu. Dari teh forever. Ntar dulu. Tapi pakai celana istrinya warna pink. Halo Kimchi, ketemu lagi. Mau ngajarin lagi nih tentang elektronika. Pertemuan kita keberapa nih, Pak? Aku lupa. Ketiga, Pak. Oh, ketiga ya. Ya udah. Kali ini Papa mau ngajarin kamu tentang menghitung warna-warna resistor. Sebelum kita menghitung, kita harus hafalin warna-warnanya dulu. Nah, Papa udah bikin lagu buat kamu buat menghafal warna-warna ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hitam nilainya 0, coklat 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau nilainya 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Ada yang ketinggalan. Emas itu 5%, perak itu 10%, tak berwarna 20%, warna-warna resistor.